Assalamualaikum lur, salam salam dan doa doa terbaik selalu untuk kita semua lur. Masih di posisi tambang menambang menambang pasir pasir Manohara juga. Sindolondol boisnya lur, hari semakin sore. Tak kenal lelah, tak kenal payah. Yang diharapkan mudah-mudahan tidak ada rasa susah. Cukup rasa lelah, tetapi bisa tidak kita rasa lur. Demi untuk kehidupan, kehidupan yang selalu harus kita jalani lur. Sang eksavator yang selalu giat bekerja sel solare anak. Kalau solarnya ada pasti akan terus bekerja, tetapi kalau solarnya tidak ada ya berhenti bekerja. Makanya kebutuhan eksavator itu harus selalu ada, karena kunci kehidupan di sini itu ada di sang eksavator lur. Tonga dinonga dake rejekine waras selamat. Langka alangan satu pun setunggal nopo pun. Karena kita hidup itu berawal dari doa lur, yang di sini itu sangunya, itu sangunya doa. Kadang-kadang sarap pun belum kita lakukan, kita sudah mulai bekerja. Sing penting anak karo pada sekolah pada sarap dahulu. Demi kesehatan jasmani dan rohani mereka sebagai penerus perjuangan. Orang tuanya dalam menempuh hidup lur, secara mata rantai regenerasi mereka pun harus tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang kuat dan memiliki keturunan-keturunan yang baik, dan membuat sejarah-sejarah kehidupan yang baik-baik tentunya. Demikian lur, demikian celotehannya. Ambil positifnya saja bosku, orang susah ditaweati. Yang penting kita bisa bergembira ria. Nengkodean daripada suntuk, daripada ngantuk. Anda kantuk. Begol anda kantuk. Memang kudunya anda kantuk, tapi nek wong kerja ndase anda kantuk berarti ngantuk. Kurang gisine apa kurang rasa nelur. Begitu lur, yang penting ceria bombong. Kalau bombong itu bahasa ngapak lur, bombong itu bahagia bahasa Indonesianya. Bombong itu bahagia. Arti dalam bahasa Indonesianya lur, nek bahasa Inggrisnya happy. Happy papi. Ah, ya betul. Begitu lur, di sebelah saya pun ada orang yang lagi cengar-cengir ngrungokno ngomong-ngomong. Begitu dan seterusnya, begonya selalu anda kantuk. Jere wong tua, kalau kita bisa memberikan suatu kata dan kata itu bermakna baik, ada
kebaikan. Katanya di situ itu eling sinelingan lur, bukan gurone, dan itu pun sudah termasuk segi ibadah lur. Ketika saya itu ketemu dengan orang-orang yang bijak, kiai-kiai yang selalu memberikan tuntunan kehidupan supaya kita hidup di jalur yang jalurnya menurut kehidupan itu tidak menyalahi aturan. Begitu, aturan sebagai manusia yang hidupnya itu sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Demikian, demikian lu, cipika-cipikinya sang eksavator masih udal-udal berusaha untuk mendapatkan ondol-ondol bois yang bisa dikais-kais untuk menghidupi banyak perut, perut yang di sini dan perut yang di rumah. Bukan hanya perut tentunya, karena di situ ada juga generasi-generasi kita ke depannya. Demikian lur, sedikit cipika-cipikinya. Mudah-mudahan ada baiknya. Kalau yang ditutur sampaikan suatu kebaikan, mudah-mudahan itu suatu ibadah untuk kita semua. Kalau di situ ada yang tidak baik, karena saya itu manusia biasa, manusia yang tak lepas dari rasa hilaf, manusia yang tidak pernah luput dari luput atau salah. Begitu lur, masih dalam udal-udalnya. Salam-salam dan doa-doa terbaik selalu untuk kita semua lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.